Hai, perkenalkan nama aku Safira. Terus kali ini aku pengen ngasih tutorial mencatok rambut pakai flat iron. Jadi aku nggak pernah nyatok rambut pakai curling iron, tapi nih hasilnya bisa curly dan tahan lama. Oke, cekidot, langsung aja ke tutorialnya. Jadi yang pertama kita harus keringin rambut kita dulu pakai hair dryer. Terus kalau rambut kalian setengah kering kayak gini, jangan lupa pakai hair tonic karena buat mencegah rambut rontok. Kalau udah kering, sisir dulu tuh rambut kalian. Terus kita akan nyatok. Jadi pastiin rambut kalian benar-benar kering sebelum mulai nyatok. Ya, kalau kayak gini lebih kelihatan kan rambut aku segini. Terus ini rambut sebelum yang pertama kita harus membagi rambut menjadi dua bagian. Terus ambil dikit-dikit aja karena kita mau nyatok setelah keramas, terus nyatok lagi keramas selanjutnya. Jadi kita nggak akan nyatok tiap hari. Jadi biar supaya catokan kita tahan dan awet, kita nyatok dikit-dikit aja. Terus caranya dicepit, terus pas tengah-tengah kita puter, kita pegang ujungnya, terus tinggal dikit kita puter lagi. Lepas, nanti catokannya curlingnya jadi kayak gini. Masih panas, kita pegang dulu sebelum dijatuhin. Beda kan naiknya. Ulangin kayak gitu di sebagian rambut yang lain. Luka aku kaku. Setengah kita putar, ikutin catokannya, dipegang ujungnya, terus pas sudah hampir akhir kita putar lagi. Wow. Sekali lagi. Teman-teman bisa akalin ini di jedai. Kenapa? Biar dia lebih awet. Jangan lupa kalau udah di jedai. Terus sisa ini kita ambil. Ambil terus kita bagi. Gini ya teman-teman, kalau mau bagi rambut pas dicatok, jangan bagi kayak gini. Itu kenapa? Karena menurut aku kalau kayak gitu nggak rata, nggak dari atas. Kenapa? Karena kan ini kalau kayak gini ya, ada yang mulai dari sini akar rambut, ada yang mulai dari sini. Kalau dicatok segini, yang ini tuh nggak kena. Jadi aku nggak pernah bagi rambut kayak gitu. Nah, aku baginya begini.
atas, ada bawah. Kalau kayak gini kan dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung kayak gitu. Mau berjelas ya? Soalnya aku juga nggak tahu mau ngomong apa. Terus kalau udah kita jeda. Tuh, aku baginya kayak gini.